masih manual. Kita lihat di sini ya, sama nggak? Ada lampunya nggak nih? Ada guys, tuh. Emang beda, jadi nggak melulu. Ah, kok bedanya 50 juta sih? Memang ada harga, ada barang gitu guys. Ini ada lampunya, tuh. Makin mewah kan tuh, ada illumination tuh, tempat kacamata tuh, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan review singkat perbedaan antara Innova TRD yang tipe G dengan tipe V. Nah, di masa pandemi COVID seperti ini, sama-sama kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu pakai masker kemana-mana. Ini juga saya ambil videonya sendiri, saya cuma pakai bantuan tripod aja. Karena kemarin ada beberapa customer saya tuh yang nanya apa sih bedanya Innova tipe G dengan tipe V gitu kan. Bedanya kan lumayan sekitar 50 juta kan. Apa aja sih, makanya kita kupas aja. Apalagi ini Innova yang baru launching kan di pas 75 tahun Indonesia Merdeka kemarin. Nah, kapan lagi kalau nggak kita ulas sekarang kan. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Dan juga kalau kalian memang berminat untuk Innova ini, stoknya kan nggak banyak. Diproduksi senasional tuh hanya 2.600 unit ya untuk all type kan. Jadi buruan pesan. Kontak saya kalau minta penawaran. Kontak saya ada di deskripsi gitu. Yuk kita langsung saja ke mobilnya. Nah ini kita langsung ke mobilnya saja. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang putih ini Innova tipe V. Nah yang kanan ini Innova yang tipe G-nya. Kita ke tipe G-nya dulu kali ya. Tipe G kita mulai dari depan dulu. Lampunya ini multi reflektor halogen. Ini ada list chrome-nya itu biasa ya kan, menyatu dari grill ke depan. Grill depan sini warna abu-abu, ini chrome. Lalu bagian bawah sini fog lamp-nya dia ada ornamen chrome juga. Ini juga ada list chrome juga, ornamen juga kan. Ini warnanya dop gitu ya. Lalu yang beda lagi yang khusus TRD ini kan ini body kit-nya. Depan sampai ke samping sini. Di sini ada logo TRD Sportivo. Lalu di sini tuh ada ini apa ya, warna dop hitam gitu ya. Ini warna body kan, ini hitam. Oke, ini tipe G-nya. Kita langsung beralih ke tipe V-nya ya guys. Oke, untuk tipe V-nya lampunya ini sudah proyektor ya kan. Ini udah ada running daylight-nya juga. Ini apa, ornamen chrome yang menyambung, seolah-olah menyambung, ini sama dengan tipe G tadi. Ini sih warna abu-abu juga. Warna chrome juga, ada chrome juga kan di sini. Nah, yang beda tuh di sini ini warnanya nih glossy ya, hitam glossy. Ini sama kan ornamen chrome-nya sama kayak tadi. Body kit-nya ini juga sama dengan tipe G juga, body kit-nya sama. Yang beda tuh di sini, guys. Ini ada corner sensor di samping sini. Tadi tipe G-nya nggak ada. Ini layoutnya. Oke, kita beralih ke tipe G lagi. Untuk velgnya sama kok. Ini bannya dapatnya Bridgestone Turanza. Profilnya dia 21555 ring 17, sama dengan tipe V. Ini juga hitam dop gitu ya. Ini lagi diplastikin nggak kelihatan ya. Sama dengan yang tipe V-nya sama. Profilnya sama. Untuk spion ini sama, spionnya sama dengan yang tipe V. Sewarna body ada ini lampu sein, aerofin juga sama kan. Nah yang beda di sini di bawahnya ini tipe G ini nggak ada welcome light. Kalau tipe V nya ada nih, ada welcome light-nya, sewarna body, lampu sein. Nih, welcome light itu apa sih? Saya bukain aja. Oh.
bukan yang ini kuncinya. Nih, saya, pada saat kita pencet ini guys, nih, tolong sambil perhatiin ya. Saya pencet open. Tuh, lampunya nyala. Ya kan, jadi kalau pas malam itu menerangi ini ya, sisi sini. Selain kelihatan elegan, dia kan menerangi apa ya, bagian sini gitu loh. Oke, beda ini ya. Oke, ke bagian samping sini. Itu set skirt sama kok, sama persis dengan tipe TLD. Kita ntar perhatiin aja, kita lihat aja. Nah, untuk tipe G di sini set skirtnya ada logo TLD Sportivo juga, tapi di sini tulisan apa stikernya ini di sini warna putih. Ini yang tipe G-nya. Sedangkan kalau yang tipe V-nya sama persis, ada ini emblem TLD Sportivo. Cuma di sini stikernya dia warna hitam gitu guys. Samping ini. Handle sama kok. Kalau untuk handle dia sama-sama sewarna body. Ini tipe V. Lalu ini yang tipe G-nya. Handle-nya warna sewarna body juga. Dua-duanya juga sama, di sini nggak ada kayak listrum itu, nggak ada sama persis. Talang air juga sudah dapat. Ini yang tipe V-nya. Oke, bagian samping sudah ya guys, kita ke belakang. Nah, ini velgnya. Ini tipe G. Ya, kembangnya. Tuh, ini yang tipe V. Oke, kita ke belakang guys. Pada bagian belakang sini, antena sama, sudah shark fin juga. Ini udah dapat spoiler belakang. Ini ada head mount stop lampnya. Bedanya di sini nggak ada leaf hogger, kaca anti kabut, wiper ada kan. Ini lampu belakangnya. Aerofin ya guys, ada. Lampunya masih halogen biasa. Emblem Innova TRD Sportivo. Ini warnanya apa sih? Ini warnanya abu-abu ya tulisannya, ini glossy hitam gitu kan. Lalu ini spoiler belakang ada ini reflektor ya kan. Ini warna dope gitu ya. Ada tulisan TLD Sportivo, ini rear bumper step cover. Jadi kalau pas ngangkat barang ini nggak ngerusak gitu. Maksudnya ini melindungi nih gitu guys. Jadi nggak lecet body. Lalu di bagian sini nih, nanti kita cocok ini nggak ada polos ya, nggak ada apa-apa ya, kamera mundur nggak ada. Oke, ini yang tipe G-nya. Ini layoutnya. Penampakan bagasinya. Ini tadi buat blower AC sama persis kan, kanan kiri kan sama persis. Ini layoutnya. Layout tipe G. Kita beralih ke tipe V-nya. Safin antena ada. Ini spoiler belakang. Head mount stop lamp ada. Nah, ini ada defogger. Wiper kan ada. Lampu ini sama kok dengan tipe G tadi. Emblem Innova TLD Sportivo sama. Kamera mundur nih tambahannya. Oh iya, yang pasti beda ini ya, guys. Ini tipe V, tulisan V. Kalau yang tipe G pasti G. Paling gampang gitu. Nah, bagian belakang sini yang bawah nih beda dikit lagi. Ini dapat tambahan corner sensor. Oh, yang tipe G tadi saya lupa shoot ya. Tipe G nanti cuma ada parkir sensor ini aja dua. Ini sensor parkirnya ada berarti 4 ya, guys. Desainnya sama persis. Nah, kita lihat lagi ya sekali lagi ya tuh. Ini cuma ada parkir sensor aja. Ini layout belakang tipe V. Ban serep dia ada di bawah ya, guys. Dia tidak ada tutupnya. Sama-sama muffle cutter juga nggak ada. Tadi ada yang kelewatan, apa itu? Nah, ini dia ada nih tuh penahan lumpur mudguard, ada tulisan TRD. Oke, kayaknya bagian dari luar itu aja ya, berarti kita langsung ke dalam saja guys. Menurut kalian tuh kerenan mana nih, tipe G atau tipe V? Yuk kita masuk ke dalam. Kuncinya sih sama persis kok nih. Ini tipe G kuncinya, udah jackknife juga ya.
Cuma nanti ini saya akan konfirmasi ulang apakah ini benar-benar sudah immobile laser atau belum. Karena kalau lihat di brosur, saya baca-baca artikel, dia tuh belum immobile laser. Cuma kemarin ada yang bilang per facelift kapan itu sudah immobile laser. Tapi ini takut salah info, mendingan saya nanti konfirmasi dulu. Terbuka. Nah, dari sini. Ini fabric warnanya kayak gini. Nah, ini juga hitam-hitam semua, hitam-hitam. Nah, ini power window, apa? Auto power window. Dia belum retractable ya guys, hanya electric mirror aja. Ini tampilannya, ini warnanya abu-abu. Ini nggak ada kayak silver-silver hiasan gitu, dia nggak ada, ornamen gitu nggak ada. Steernya juga masih uritan ya. Ini hanya pengaturan ini, apa? Display untuk MID. Belakang ini untuk non-aktifin pakai sensor, ini indikator alarm. Buka tutup bensin, buka kap mesin. Ini matic ya. Ada itu footrestnya. Ini bahan joknya kayak gini, yang harus diperhatiin. Nanti kita bedain sama yang tipe V. Bawa sini tempat cup holder, speaker. Kita langsung masuk aja ya guys. Oke, bagian setir ini dia sudah tilt dan teleskopik. Jadi kayak misalkan orangnya yang nggak mau terlalu apa, kurang tinggi gitu ya, dia bisa pakai ini kan. Oke, udah lengkap banget, ini udah nyaman lah ya. Nyaman banget kok tuh. Oke, kita starter. Oke, lalu ke sebelah sini. Tadi tampilan ini, tampilan apa namanya? Itu speedometernya sederhana banget. Ini untuk pengaturan multi-information display. Lalu airbag seperti biasa, Innova ini ada 3 di pengemudi sini, di penumpang depan sama di atas lutut ya guys. AC-nya masih manual, monitor HUD-nya nih, menunya hanya sederhana aja. Dia hanya radio, ini ada setup, M Toyota. Itu ada radio, bluetooth, DVD, aux in, SD card, USB, terus setup, iPod, udah. Ada wallpaper, graphics, time, equalizer, udah. Terus ini apa lagi ya, radio, DVD. Pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Bisa dikecilin dari sini, ini mode juga. Ini untuk kalau sambung telepon yang udah bisa bluetoothnya kan, buat angkat sama reject telepon. Ini untuk apa namanya, USB sama aux in sama micro SD nya ada di sini. Ini untuk masukin DVD. Ini untuk apa namanya, hazard. Ini jam digitalnya. Yang paling penting, eco mode, power mode tetap ada. Ini indikator passenger, apa, airbag di situ sebelah kiri kan bisa dimatiin kan. Yang gak kalah penting di masa pandemi COVID seperti ini, ada fitur ionizer, air purifier maksudnya ya. Jadi dia menetralkan udah memperbaiki kualitas udara gitu dengan dia mengeluarkan ion-ion negatif gitu guys. Jadi udara lebih segar. Maticnya sudah safe winsel, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Ini ada power outlet di sebelah sini. Ini power outletnya. Warna joknya seperti ini guys, ini layout sebelah kirinya lebih sederhana. Seat belt-nya dia bisa dinaik turunin ya, ada adjusternya. Ini vanity mirror-nya ada, sun visor ya maksudnya, ini kanan kiri, cuma dia nggak ada lampunya. Tempat kacamata, lampu baca, masih halogen biasa. Kaca spion dalam sudah di M-Night. Oh ya, di ujung sini kanan kiri ada tweeter. Guys, ada tweeter ya. Bagian depan ini aja terus, oh ya, kelewatan. Ini blow box atas tetap ada di sini, ada itu blower. Jadi buat taruh minuman dia tetap dingin gitu ya. Sederhana kan ya. Blower AC-nya lumayan lengkap ya guys. Ini glove box bawah. Dia belum soft opening, ada kuncinya nih. Gitu guys. Ini konsol box-nya masih plastik. Ini kayak apa ya, buat nyimpen-nyimpen apa gitu ya. Oke, ini layout belakangnya. Belakangnya kayaknya saya nggak usah perlu banyak shoot ya, cuma bedain aja kan hari ini kan. Ini apa, headrestnya ada 3, tengah nggak ada armrest gitu ya guys. Oh iya, ini yang paling penting tuh. Illumination room, dia nggak ada. Ini tipe G kan, illumination room dia nggak ada. Ini juga nggak ada lampu-lampunya. Oke, bagian Innova tipe G, kayaknya ini aja cukup. Kita langsung ke tipe V saja ya guys, ya kan? Udah. Kayaknya udah mewakili semua kok ini. Fiturnya, dalam-dalamnya kayak ini udah mewakili. Isofix itu juga tetap ada ya. Seatbelt tuh, dari atas 3 untuk penumpang tengah. Yang belakang tuh juga dari atas juga untuk penumpang dingin tuh.
yang bagian belakang lebih sederhana, hitam, ini warna jogging hitam, terus tidak ada monitor, power outlet tetap ada, seatback table nggak ada, ini seatback pocket ada kanan kiri, itu ada hooknya juga. Nah ini tuh AC-nya masih manual guys. Ini layout belakangnya kalau bangunnya dilipat seperti ini. Yuk kita langsung ke tipe V-nya saja. Tipe V kuncinya sama kan seperti ini tuh, sama persis. Yuk. Nah pas dinyalain sini tuh ada gelap, terang banget yang kelihatan. Ini welcome light, jadi kalau malam kan kelihatan banget. Tara, masih fabric juga, cuma di sini glossy hitam, jadi sudah mulai terlihat mewah ya dari sini ya. Ini glossy hitam, piano black atau glossy hitam ya nyebutnya. Ini chrome, ini warna silver, terlihat mewah ya kan. Tambahan ini retractable. Nah, joknya nih guys, perhatiin tuh motifnya macan. Kok kayak kesannya memang lebih mewah, mewah kan? Beda kan? Terus ini ada wooden panel, cup holdernya sama kan? Ini ada warna silver, ini ada, meskipun kecil gini, chrome bikin tambah mewah ya kan. Ini dapat tambahannya buat corner sensor, ini sama persis bawah sama persis nih. Ini untuk airbag bawah yang tadi saya bilang di tipe G ya. Oh ya, ini sistem adjusternya naik apa ya, di naik turunin gitu ya, naik turunin di sistem pompa. Oke, kita masuk aja ya, masuk aja, kita langsung nyalain mesinnya aja deh, panas banget. Kita sambil shoot. Tuh, lihat. Ini aja beda banget, guys. Apa MID-nya aja beda banget. MID beda tuh. Speedometer juga beda. Mewah kan, beda kan? 50 juta menurut kalian worth it gak? Kalau saya bilang sih, kalau dihitung satu-satu worth it loh, guys. AC-nya sudah otomatis. Aduh, adem. Ini lagi cuaca cerah banget. Nah ini untuk aktifin dan aktifin AC belakang tuh. Tuh. Ini untuk belakang. Sirkulasi udaranya lengkap juga. Ini defogger depan terus AC nyala juga. Ini defogger belakang, gitu guys. Ionizer sama. Ini indikator airbag penumpang sebelah kiri, ada eco mode, power mode sama. Cuma bedanya adalah nih, tuh lihat monitor video lebih gede kan. Tuh. Lebih mewah nggak guys? Ada merekas juga. Saya sudah pernah bikin tutorialnya guys. Menunya kita lihat dulu ada apa aja. Dia lebih sederhana sih. Sederhana. Tuh beda kan? USB, SD cardnya ada di sini. Ini untuk aux in sama HDMI. Tadi di sana nggak ada HDMI ya berarti ya. Ini ada apa? Buat masukin DVD-nya. Ini hazard. Jam digital. Setirnya beda di sini, multi information display-nya, tombolnya lebih banyak. Karena yang dilihat juga lebih banyak guys. Tuh. Worth it dong. Oh ya, lampu tadi sama-sama kok, dia belum ada automatic juga, lampunya sama. Belum ada Twitter juga sama. Nah, ini silver ini memanjang dari sini sampai ke sana. Jelas lebih mewah lah ya. Ya dong. Glove boxnya sudah soft opening, yang bawah juga soft opening, cuma kayak gini aja tuh. Tadi tipe G kan belum soft opening kan, kayak gini aja tuh. Beda loh guys, wajar dong 50 juta dan kita beda. Lihat lagi apa lagi bedanya tuh, layout sebelah sini bagus kan. Sequential ini, terus ini sudah glossy, cup holder sama, terus di sebelah sininya power outlet juga sama kok. Setir udah pasti sama. Ini sudah soft touch. Ya, konsolnya soft touch. Ini sama nih, apa lapis krom juga masih manual. Kita lihat di sini ya. Sama nggak, ada lampunya nggak nih? Ada, guys. Emang beda, jadi nggak melulu, ah kok bedanya 50 juta sih? Memang ada harga, ada barang gitu guys. Ini ada lampunya, tuh. Makin mewah kan tuh, ada illumination room, tempat kacamata, tuh. Beda. Masih belum LED sih, oke lah. Ada,
tuh kan ada lampunya, beda kan? Sama kok ini, sebelah sama. Kita lihat layout belakang. Tara, tuh udah ada armrest, ya kan? Ada cup holder-in juga. Ini entah kita lihat belakang. Cuma kalau lebih tampilannya ini sama itu sama kok. Maksudnya fitur-fiturnya ini kayak seat belt, belakang juga ada seat belt dari atas, terus ada Isofix. Kita ke belakang. Ini udah piano black, silver. Tara. Nah, AC-nya sudah otomatis guys, tuh. Terus kalau malam kan ada illumination room ini kan bikin suasana jadi apa ya, nyaman banget gitu kan. Lalu di sebelah sini nih, nah ini ada seatback table. Tuh, buat tempat cup holder kan. Kalau nutupnya gini. Ini ada monitor VD guys, tuh. Cuma dia kalau misalkan mirroring, hanya konek ke depan ya, belakang enggak. Ini hanya ngikutin tampilan depan. Depan tuh lihat ya, tampilannya seperti apa. Tuh belakangnya sama kayak gini, gitu guys. Ini nggak bisa dilipat mentok ya guys. Tuh, mentok gini aja. Ini ada ketambahan power outlet. Karpetnya ada bodiran Innova. Ini ada gundukan karena Innova ini penggerak roda belakang. Seat back pocket. Kanan kiri ada. Ini layout bangku belakang. Kalau pengen tahu, ini recliningnya sebisa sementok ini ya guys, sementok ini depan. Nah, itu dia tadi adalah review mengenai perbedaan Innova antara tipe G dengan tipe V, tipe TRD Sportivo yang diproduksi terbatas banget, limited 2.600 unit se-Indonesia gitu. Kira-kira apakah menurut kalian angka 50 jutaan itu worth it apa tidak perbedaannya? Silahkan komen di bawah ya guys. Kalau menurut saya sih worth it banget. Kalau misalkan kalian ada butuh penawaran, jangan lupa silahkan hubungi saya. Kontak saya ada di deskripsi. Gitu. Jangan lupa kalian follow Instagram saya, @teguh.ku. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Jadi nanti kalian gak akan ketinggalan kalau ada informasi atau review produk yang terbaru. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.